Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di ADT Channel. Kali ini saya akan merakit ini 4WD merek AS Mobil ya guys. Sama Saber BKW. Untuk kit ini saya sudah unboxing dan review di video sebelumnya guys. Jadi cek di klik di deskripsi video saya. Brand ini sangat mirip dengan originalnya guys. Mari kita buka bersama-sama guys. Kita mati bersama-sama guys. Dan ini isinya guys, di dalamnya seperti ini kita dapatkan. Sebelumnya merakit, mau saya lepasin dulu ya guys. Apakah dari ranah-ranah I'm not afraid to die.
Untuk pemasangan sasis semuanya udah jadi ya guys. Ini kenapa saya lore ganti supaya mirip dengan original kamionnya guys. Animenya warna biru, kalau bawaan ini warna biru warna abu-abu ya. Terus untuk sayap sama lore ini saya pasang ya guys. Kenapa? Soalnya nanti saya buat tengahnya pakai lore ini guys. Kalau buat di sini rasanya jadi nggak perlu pakai ini. Kalau pakai ini nanti mentok di sini. Selanjutnya perakitan itu ya guys, bodinya yang saya detailin dulu ya guys. Dan bagian ini ya guys, di sini kan warna silver sama hitam, yang saya detailin dulu guys di sininya. Let's go. Ini ya guys, bodi Sony Sobernya udah jadi, udah saya detailin warna silver sama hitam sesuai dengan boxnya guys. Terusnya ditempel stiker atau decal, setelah itu langsung dirapisin dengan clear biar dekalnya sama detailnya awet terlihat mengkilap ya guys. Pakai pengen cat semprot merek RG Lalin, murah meriah aja. Kita langsung pasang sasisnya guys. Sasisnya ini penampilannya guys, tampaknya ya. Cukup sekian aja video kali ini, jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa share video ini dan lupa subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video selanjutnya guys, bye bye. Let's see.